السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا yarju bagaimana mungkin seseorang itu berharap mendapatkan kemaslahatan akan satu hal padahal dia itu berpaling lalai ya, luput kelewat dari zat yang memberikan maslahat kok iso ya nyaluk ono kebaikan lalu kita lupa kepada dat yang maha baik nah, ini adalah sesuatu yang minal wakuin ya. was wal jelain lah janjane wal jelain. maka sing paling gampang untuk menyelamatkan tauhid kita nek ngopo-ngopo langsung maus bismillahirrahmanirrahim ini sing paling simpel sing paling gampil hmm. hanya bismillahnya itu jangan hanya ada di lisan saja sebisa mungkin masuk di ranah keimanan. Nah, itu insyaallah ya mendinglah kurang lebih begitu. Contoh pertama. Ada seorang namanya Ummu Sa'id. Beliau ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa sampai Madinah. Bahkan beliau itu Last minute sebelum pergi ke Madinah baru saja masuk Islam. Berarti corongono wong anyaran ujuk-ujuk langsung mendapatkan ujian besar, suruh meninggalkan kepunyaan-kemuncaannya di Mekah, tiba-tiba hijrah ke Madinah. Ini kan bukan perkara mudah. Dulunya dia itu ya nyembah berhala dan sebagainya umumnya yang lain. Begitu sampai Madinah anaknya itu sakit Anaknya sakit Dan kemudian meninggal Dalam satu riwayat itu sama Rasulullah SAW itu loh Wajahnya sudah dicorong, mungkin ya diraupi gitu surat, Ditutup meripatnya Terus kemudian siap-siap mau disolatkan Nah itu Umu Sa'ib itu orangnya buta Dipanggil oleh sahabat ini ibunya dipanggil ibunya dipanggil mana anakku dikabari bahwa telah nebo meninggal pegang kakinya dia bilang begini ya Allah siapapun nah, tidak akan memberikan manfaat dan madarat kecuali hanya Engkau ya Allah Ya Allah aku tinggalkan seluruh Tuhan demi engkau Seluruh Tuhan telah mengecewakanku Berhala dia nyebut Lata, Uza, Manat, Buat, dan sebagainya Masa kumlit deh Masa iya kepada aku datang kepada engkau pun aku kecewa Tidak mungkin Niku jan urip melih niku Ya Sohabiah Para sahabat jenengan nek tiru-tiru yo, Kita orang ora mboten ngefek nggih. ini saya sedang mencontohkan betapa betul kalau kita melihatnya dari sudut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keputusan yaitulah keputusan kisah-kisah hmm. seperti ini sebenarnya banyak banyak sekali ini adalah kisah yang sering buat perdebatan orang-orang dari agama sebelah yang mengatakan bahwa mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati mana mukjizatnya Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati ada atau tidak tidak usah nabinya ini sahabatnya aja bisa Salahul Nabi Muhammad jadi simbol ya dan jadi anda betul-betul kaget wong umatnya Nabi Muhammad SAW wasallam itu disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ilakhirih bahwa kalian adalah sebaik-baik napa umat. Kalau sebaik-baik umat itu ya secara standar apapun ya memang ya terbaik dibanding umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. wasallam maka kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada, misalkan Sayyidah Maryam itu bisa mendapatkan makanan dari Nabi dari surga, nah, makanan musim panas datang di musim dingin, makanan musim dingin datang di musim panas, diketanyakan ini dari mana? Minantilah dari sisi Allah. Para ahli at-tafsir menyebutkan itu adalah makanan dari surga lune umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sehebat itu ya ndak usah ditanyakan umatnya Nabi Muhammad itu lebih hebat ya iyalah ngoten mawon sallallahu alaihi Nabi Muhammad mawon Maryam bukan seorang nabi ya. baik saya lanjutkan terus titik temunya titik kekuatannya ada di mana tadi sudah saya sebutkan orang yang cukup berhasil mengatakan ihfadillah Benar-benar engkau bersama Allah, ya Allah, bersama engkau benar-benar ada keyakinan yang tak sedikit pun ada keraguan, tidak sedikit pun ada keraguan bahwa yang memberikan manfaat, madharat dan sebagainya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau manusia itu memberikan madharat seluruh makhluk hidup di bumi ini memberikan bahaya tapi Allah tidak berkehendak ya tidak itu kok kekuatan iman seperti itu benar-benar terinstal dengan baik ya. tidak usah direvisi dengan tapi tapi ini orang nyambut gawe orang mangan yo nah betul saya singkatus nikus pokoknya yang tapi ini orang ngopo-ngopo ya bingung ya ini orang di duit ya mumat dan sebagainya tidak usah direvisi model seperti itu terus saja memuji Allah ya terus saja yakin kepada Allah maka niscaya apa yang kita sebutkan pada hari ini pun benar-benar Allah lah satu-satunya Tuhan kita yang memberikan maslahat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya kasih contoh yang nomor dua Basrah itu ada seorang Syekh Al-Alim Al-Alamah Abu Husain An-Nuri. Beliau itu nek zaman dulu itu kan mandi itu ya di ya tempat pemandian umum gitu. Terus kemudian ngelimpe atau di sungai semacam sungai begitu lah pas beliau lagi mandi itu ada orang yang Buh iseng buh benar-benar nyuri. Wah, itu ada seorang yang alim kalau saya ambil bajunya gimana ya kurang lebih begitu diambil tuh bajunya buh meh tabarukan buh meh bener-bener nyolong buat ngertos wis pokoknya diambil begitu diambil itu Syekh Abu Hussein An-Nuri itu pas selesai bajunya sudah tidak ada maka beliau itu wah bajunya tidak ada langsung nyelam lagi ke air Terus kemudian ya tadi itu mengatakan sebuah keyakinan yang paling hakiki yakni mengatakan tidak ada yang bisa memberi manfaat dan maturat kecuali Allah. Menurut Beliau mengatakan seperti itu kan persis seperti mesin yang tinggal menekan tombol on. Lah kalau kita barangkali tombolnya ada mesinnya yang tidak ada, ya kan? karena secara sholat kita baca Quran kita itu kan tidak membentuk sistem keyakinan di setiap kali tambah sholat di setiap kali tambah baca Quran kan harusnya nambah keyakinan hmm. nah, ketika keyakinan itu sudah bagaikan mesin nah, terus pas butuh kan tinggal tekan tombol saklar ya Allah hanya engkau nah, selesai lah kita ya Allah hanya engkau tapi pas sholat kok oh, tidak hanya engkau kok berarti kan ada saklarnya ndak ada mesinnya atau ngibaratkan ini ya persis dulu itulah gunung es begitu nek para wali niku yang disebutkan cuman bismillah itu pendek kecil itu bagikan hal yang nampak tapi di bawahnya di dalamnya di keimanannya itu ada yang gemuruh tentang bismillahirrahmanirrahim sehingga berpengaruh luar biasa itu seketika yang nyuri, itu tangannya tidak bisa apa-apa, tidak -apa, bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Dia bilang, ah, "Salah, kata ya aku, jikuk begitu dikembalikan." Seret nah, beliau, Syekh Abu Hussein An-nuri mengatakan demikian, "Ya Allah, baju telah kembali, sudah cukup, ya Allah." kau beri kesembuhan pada yang mencuri sudah selesai habis itu sembuh Masya Allah artinya apa saya sedang tidak membicarakan terkait masalah karomah itu sebagai kehebatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih bukan tapi saya sedang menceritakan tentang sistem sistem yang Allah canangkan yakni bernama siapa orang yang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai pemberi maslahat dan tidak ada yang selain Dia la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah ya maka ucapannya itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, Mauten mawon. ala Nabi Muhammad contoh dengan kanjeng Nabi saking katai saya sudah terlalu sering naik nyontohkan yang terjadi pada diri Nabi Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah tahu-tahu sudah dikepung oleh tentara-tentara yang mau siap-siap membunuh beliau cukup beliau katakan Bismillahirrahmanirrahim sama sedikit dari surah Yasin ya kan langsung orangnya kesirap Nah, coba saja dengan masuk ke warung padang penopo makan tidak usah bayar langsung bus bismillahirrahmanirrahim kira-kira apa yang terjadi <laughs> maksud saya singkong ini ora kena gugi jajal-jajalan boten niki biasanya akan hadir ketika min itu la ya tasib ta amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Ma Allah, tidak ada selain Allah dan itu terjadi pada saat al-muhtar, muhtar itu kepepet kan ngoten to. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka orang safar, orang kepepet itu bagus. Dulu kita pernah ngaji di yang Hikam kubro itu bahwa tidak ada yang paling bisa sering mendatangkan track rekornya ya, sering turun pertolongan Allah kecuali bagi orang yang mutor, Muztar itu amma yujibul muhtarra itu loh, orang kepepet, orang yang sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong kecuali Allah. Nah, itu biasanya datang. Lah, kata al mutor tidak tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong kecuali Allah itu ada yang benar-benar dalam kondisi kepepet ada yang memang orang tersebut itu selalu mutor kenapa? karena memang dia tidak punya pertolongan kecuali Allah walaupun pertolongan yang selain Allah itu di depan mata tapi tidak diyakininya itu sebagai pertolongan itu pun mutor keterangan sing terakhir mudeng apa mubeng? Artinya, orang kepepet itu tidak harus benar-benar kepepet. Dia cukup mengatakan bahwa yang selain Allah itu tidak memiliki manfaat dan mudarat apa-apa, sehingga tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Walaupun pertolongan manusia itu di depan mata, kalau tidak diyakini itu sebagai pertolongan, maka orang tersebut namanya orang mutor kepepet. Karena lah kita ini mutornya itu nunggu-nunggu, kepepetnya itu nunggu benar-benar kepepet sampai kira-kira ya wis ora ono sing dijaluki tulung bener-bener ora oh ono kurang lebih seperti itu sallallahu so, hmm. nabi Muhammad itu dulu yang dapat saya sampaikan semoga manfaat saya rasa cukup al Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka mustaqim صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين